saya, ini obatnya, ini rambutnya. Kalau ngolesin kita keadaan kering ya, keadaan kering udah dicuci, kita boleh olesin obatnya. Kita olesin. Nah, ini yang diolesin yang warna aja, karena yang kering kan yang warna ini. Kalau yang hitam nggak usah. Ini dikasih, diaplikasikan keratinnya. Ini tipis-tipis ya. Kalau kayak masker itu terlalu banyak, soalnya ntar kan langsung dikeringin, nggak pakai dicuci. Jadi kita ngasih tipis-tipis, tapi harus rata ya. Diutamakan ujungnya itu dikasih. Ya. Jangan kayak masker kebanyakan, kalau kayak masker ntar ngeringnya susah kan. Ini diolesin tipis-tipis ya kak ya, bukan kayak masker, ntar disangkain kayak masker kayak ngobatin. Ini tipis-tipis, soalnya apa, kalau kita kayak masker nanti gak kering-kering. Ini kan udah ini dikeringin. Nah, kalau bisa ditutup pakai shower cap. Nah, udah gitu langsung dikeringin, gak pakai dicuci, langsung dikeringin. Oh ya. Nah, ini kata sistem pengeringannya ini diblow ditarik ya. Nah, ini kalau yang otodidak kan emang nggak belajar ngeblow nggak bisa, jadi sistemnya kita pakai ini aja, pakai sisir ini, nah tarik ke bawah. Soalnya kalau yang otodidak itu kan emang nggak belajar ngeblow. Kakak ya, ini sesudah dikeringkan ini lumayan. Nah, sesudah dikeringkan, nah ini lurus. Sesudah dikeringkan, tapi ini kayak ngempol, soalnya kan ada obatnya, rambutnya ini ngempol.